imbang. Jadi, ya. Ini dan masih ada kesempatan bagi Persiraja karena masih bermain kandang lagi ya, ya melawan Semen Padang. Persaingan yang sangat seru, Mirsa. Kita lihat, ya, halauan tadi dari Wawan. Satu menit lagi kurang lebih bersama ke pertandingan akan segera berakhir. 3-1, luar biasa Persiraja. Maring. Ari Maring melakukan tusukan kali ini. Masih Maring di sana. Dihalau saja tadi Rizky. Wow. Persiraja kuasai bola kali ini. Andik Firmansyah dituju. Berbahaya pemirsa, kita lihat situasinya sekarang. Situasinya serangan balik cepat kali ini. Umpan terobosan Andik Firmansyah, berbahaya kali ini. Oh, sayang sekali. Sayang sekali tadi sebuah umpan dari Andik. Ya, bola sekarang mengarah lagi pada Rizky Ferdiansyah. Bola keluar. Detik-detik akhir pemirsa, Persiraja unggul 3-1. Kita lihat. Dengan poin sama bersama Semen Padang memimpin klasemen dari grup X babak 12 besar. Bisa saja penentuannya adalah ketika mereka akan bertemu Semen Padang nanti. Mari kita lihat Brian Cesar. Haryono. Augusto. Gagal lagi. Dihalau saja jauh ke depan. Selesai pertandingan. Satu gol. Dicetak oleh Andik Firmansyah untuk memastikan untuk kill the game. Di mana Persiraja mampu mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1. Sempat tadi diperkecil ketertinggalan oleh Nyoman Sukarja menjadi 1-2. Tapi permainan konsisten dan intensitas yang dijaga oleh kubu tuan rumah akhirnya menangkan Pavlen dengan skor 3-1.